Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yasdar TV dimanapun sahabat berada, semoga semuanya dalam keberkahan lahir batin dan harapan semua kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini admin menyajikan tayangan spesial paling tidak berpikir ulang dan menggunakan urat malu untuk mendungu-dungukan pionir Pi Network. Admin sajikan tayangan gabungan aktivitas pionir dari beberapa sumber yang Adim kemas dalam sebuah tayangan Yasdar TV. Semoga satu sisi memberi kesadaran, di sisi lain menjadi kekuatan dan rasa optimisme yang tinggi bagi para pionir Pi Network dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat pionir Pi Network. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru dari Yasdar TV, terutama seputaran dunia cryptocurrency khususnya Pi Network. Yuk, kita simak sama-sama, biar yang nyinyir jadi mikir, yang bilang halu dan dungu jadi malu. Yasdar dimanapun berada, untuk mengisi waktu sambil menunggu momentum bersejarah P2D 28 Juni 2024, dan tentunya yang paling ditunggu Open Network sebagai legitimasi keabsahan Project Pi Network ke depan, ada baiknya kita lihat dengan seksama beberapa cuplikan video kegiatan para pionir di beberapa wilayah dan negara berbeda. Tujuannya apa? Tidak lain ingin memastikan seberapa positif hati kita menyikapi aktivitas pionir yang sangat antusias dengan Pi Network. Apalagi jika kita cermati seberapa yakin banyak perusahaan atau layanan yang menerima transaksi koin Pi dengan harga GCP, padahal Open Mainnet belum diluncurkan, ini bukan kebodohan akan tetapi orang-orang cerdas bertindak dipastikan dengan kalkulasi yang matang, termasuk jika proyek halu dan dungu mengapa banyak para penyerok koin Pi dengan harga yang sudah lumayan mencapai ratusan ribu per koin. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan selamat menilai dengan hati yang jujur, bukan karena iri dan kebencian, biar tidak lelah mengomentari negatif yang menghabiskan waktu percuma. Karena keyakinan para pionir tidak akan goyah hanya karena cibiran yang tidak penting. Let's go! Dulu mereka atur beli yang jadi berharga, kini elit global punya rencana. Pi Network jadi mata uang dunia, rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi, cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset, Pi Network jadi berlian yang mengikat. Pi Network, berlian baru kita, bukan lagi barang tapi kepercayaan. Jadi mata uang dunia, rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi, cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset, Pi Network jadi berlian yang mengikat. Pi Network, berlian baru kita, bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan, elit global sudah siapkan.
mereka. Kini elit global punya rencana. Ingat Wolf jadi mata uang dunia. Rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi. Cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset. Ingat Wolf jadi berlian yang mengikat. Ingat Wolf berlian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Mereka yang tahu rahasia ini. Menambang fee dengan hati pasti. Saat semua terungkap di dunia. Dijadi harta yang tak ternilai lagi. Blockchain jadi saksi. Semua transaksi. Di network makin hari makin tinggi. Percayalah pada rencana yang ada. Dia akan jadi belian yang nyata. Ingat Wolf, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Dulu mereka atur belian jadi berharga. Kini Elite Global punya rencana. Ingat Wolf jadi mata uang dunia. Rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi. Cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset. Ingat Wolf jadi berlian yang mengikat. Ingat Wolf berlian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Mereka yang tahu rahasia ini. Menambang fee dengan hati pasti. Saat semua terungkap di dunia. Dijadi harta yang tak ternilai lagi. Blockchain jadi saksi. Semua transaksi. Di network makin hari makin tinggi. Percayalah pada rencana yang ada. Dia akan jadi belian yang nyata. Ingat Wolf, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Dulu mereka atur belian jadi berharga. Kini Elite Global punya rencana. Ingat Wolf jadi mata uang dunia. Rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi. Cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset. Ingat Wolf jadi berlian yang mengikat. Ingat Wolf berlian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Mereka yang tahu rahasia ini. Menambang fee dengan hati pasti. Saat semua terungkap di dunia. Dijadi harta yang tak ternilai lagi. Blockchain jadi saksi. Semua transaksi. Di network makin hari makin tinggi. Percayalah pada rencana yang ada. Dia akan jadi belian yang nyata. Ingat Wolf, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Dulu mereka atur belian jadi berharga. Kini Elite Global punya rencana. Ingat Wolf jadi mata uang dunia. Rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi. Cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset. Ingat Wolf jadi berlian yang mengikat. Ingat Wolf berlian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elite Global sudah siapkan semuanya. Mereka yang tahu rahasia ini. Menambang fee dengan hati pasti. Saat semua terungkap di dunia. Dijadi harta yang tak ternilai lagi. Blockchain jadi saksi. Semua transaksi. Di network makin hari makin tinggi. Percayalah pada rencana yang ada.
Nah, sahabat, demikianlah sederet fakta lapangan yang sulit terbantahkan, yang tentunya mereka berpartisipasi di Project Pi Network bukan karena kedunguan atau karena tidak waras, akan tetapi mereka itu berdasarkan kematangan berpikir yang dituangkan dengan tindakan meyakini Project Pi Network adalah proyek besar, harapan, dan solusi peradaban perekonomian dunia. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.